Assalamualaikum teman-teman. Sepertinya buah lencahnya sudah siap dipanen ini teman-teman. Dan banyak bakal bunganya juga. Senang. Buah lencahnya berbuah banyak teman-teman. Pohonnya ada di balik pagar ini teman-teman, di lantern bag 15 liter ke atas sana. Lanjut ke kalnero yang dihinggapi belalang ya teman-teman. Pohon kalnero aku bolong-bolong seperti ini teman-teman. Ini sepertinya dihinggapi belalang nih teman-teman. Aduh, karena aku perawatnya secara organik teman-teman, jadi belalang pun suka dengan kalneroku ini. Kita cari ya, adakah belalangnya teman-teman. Oh, ternyata ada teman-teman. Ini belalangnya. Aduh, belalang suka sekali kau dengan kalnero ya. Seperti ini teman-teman, belalangnya. Dia bersembunyi. Ah, ini belalangnya. Ini kalneroku pertama menanam belalang dihinggapi. Oh, dia ke pohon tomat cherry belalangnya. Ini teman-teman, belalangnya seperti ini. Jadi di kebunku ini banyak sekali belalang ya teman-teman. Mana nih belalangnya? Oh ini belalangnya teman-teman. Ya sudahlah, mungkin aku harus berbagi dengan belalang ini. Tapi jangan dihabiskan kalneronya ya belalang. Ini kalnero pertama aku tanam sampai bolong-bolong seperti ini. Tak apalah, harus berbagi dengan belalang. Ini belalangnya. Di kebunku banyak sekali belalang teman-teman, jadi bukan cuma kalnero aja yang dihinggapi belalang, lenca juga suka belalang itu. Tuh bolong-bolong seperti ini dihinggapi oleh belalang. Ini belalangnya. Ya sudahlah, nikmati ya, tapi jangan dihabisi belalang. Cabeku sudah mulai merah merona teman-teman banyak. Aku rencana mau panen tapi kapan ya, sampai ke depan sana tuh buahnya banyak. Dan aku harus siap untuk rempel pohon stroberi ini teman-teman, sudah rimbun banget jadi harus dirempel. Semangat berkebun, karena berkebun sangat menyenangkan.